Assalamualaikum, selamat pagi. Saya bersama lagi CAB Awan. Kita lihat gol. Aha, gol dia tengah test ni. Ni. Dan kita tengok di berakhir kat sini. Okey. So, kita tengok ni 1 2 3 4, muka dia lagi spike lagi kat atas. Ni dia spike lagi kat atas. So, alhamdulillah, mungkin kita tengok untuk extend lagi, sama ada dia boleh extend sampai 1.2 minimum 1.27 to 1.806. So this one nampak ada spike. I think moving up masih lagi intact lagi untuk ke atas. So you have focus sekarang ni untuk maybe buy side. You focus on buy side instead of selling side, eh? Sebab gold ni still lagi bullish untuk completekan sama ada 5 kaki ataupun 3 kaki nak buat, eh. Okay, so just monitor still lagi bullish untuk ke atas instead of bearish, eh. So you focus on buy side instead of selling side. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Selamat trading saya ucapkan. Jumpa lagi di lain video, insyaAllah. Assalamualaikum.